Disiarkan langsung dari kamar 6. Kita sambut MC kita, Farel Selamat. Assalamualaikum. Kenalan guys, gue Farel. Bertemu lagi dengan saya di acara Rekam Komedi. Tepuk tangannya dong guys, sekali lagi guys. Hari ini kita akan mengambilkan tiga komika yang sangat paling ditunggu-tunggu oleh remaja banci. Ya, kita akan beri jabat komika kita yang pertama kali. Siapa dia? Jangan umur! Assalamualaikum, ahli kubur. Waalaikumsalam. Gue di sini mau ngomongin soal mimpi. Lo tau mimpi? Semua orang berbicara tentang mimpi, men. Mulai dari novel, mulai dari lagu, mulai dari manapun katanya mimpi. Mimpi bisa mewujudkan dari hal kecil menjadi yang besar. Kata-kata di film nih, di film Turbo ya, gue pernah lihat. Jangan bilang gue beli tiketnya, gue itu download. Jangan bilang. Gue beli itu katanya, kata di situ dulu gak ada mimpi yang besar, dan gak ada mimpi yang kecil. Dan gue terapin itu. Katanya mimpi itu bisa bikin kita jadi orang yang pengen kita jadi apapun kita bisa. Tapi sebenarnya di sini adalah tiap hari sejak gue berakal balik, gue itu lebih galak terus. Udah gitu aja. Oke. Itu tadi si makhluk astral dan dengan materi yang sangat absurd, men. Gimana? Lu juga matinya? Kali saja bisa bikin lo ketawa, apalagi gue yang lucu. Selanjutnya kita panggil komika yang kedua. Dia datang di dari negeri antah berantah dan tak tahu itu negeri di mana asalnya. Kita panggil saja Kang Yanto. Bagian ini. Iya. Permisi. Bingung mau ngomong apa? Baik, di sini akan bercerita. Jadi pada zaman dahulu kala hingga kini, ada seorang anak miskin, kasihan banget. Kalau yang lain itu biasanya dia makan, kalau dia biasanya nggak makan. Tinder. Dan biasanya kalau saatnya tanggal tua, men, makanannya itu adalah martabak rasa telur. Jangan sunat. Alias telur rasa tepung. Jadi telurnya, men, telurnya satu, tepungnya setengah kilo. Pak, bukan sunat sunat. Setelah itu, men, si miskin jatuh cinta, men. Dia ngatain sama ceweknya, aku juga kamu ada pertanyaan. Wah, sungguh absurd semua nih. Bagaimana pemirsa? Terima kasih bersama saya Sang Farel di acara Komedi yang jelas bukan jadi. Apalagi? Apalagi? Siapa sih yang tampil nih? Kita tampilkan! Lo sendirian, Rael. Oh, gue. Belum ya? Jangan panggil dulu, gue mau ganti kostum. Stay tune terus di Rekam Komedi, bukan? Oh, jadi!